PSSI, karena persyaratan-persyaratan yang harus diikuti untuk menjadi pelatih klub profesional seperti yang telah. Ya, kita bersyukur hari ini terakhir kita melaksanakan kursus penyetaraan yang kita tahu bersama teman-teman kita pelatih dari seluruh pelosok tanah air, ratusan bahkan ribuan yang dulu pernah mengambil lisensi nasional yang ternyata tidak diakui oleh AFC, dan mulai dari Januari sampai dengan bulan ini kita melaksanakan secara rutin kursus penyetaraan itu dari nasional menjadi diploma. Dan alhamdulillah hari ini juga kita lihat bersama sangat banyak yang ikut di Jakarta dari seluruh pelosok tanah air. Mudah-mudahan ini akan membangkitkan semangat dari kawan-kawan pelatih di seluruh pelosok untuk juga lebih mengabdikan dirinya kepada sepak bola, khususnya untuk melatih anak-anak kita yang ada di pelosok tanah air. Dan penyetaraan ini sangat penting bagi mereka karena mereka memiliki lisensi yang tidak diakui kembali oleh PSSI, dan hari ini yang terakhir kita melangsungkan penyetaraan kurang lebih 300 pelatih yang tidak berlisensi. Kita setarakan lisensinya menjadi lisensi diploma pelatih yang mudah-mudahan ke depan akan bisa sangat tentu sangat berguna untuk anak-anak kita di daerah-daerah. Saya ceritakan dengan agenda apa nih di hari ini nih.
Ya, PSSI sesuai dengan masukan dari Asosiasi Pelatih Sepak Bola Seluruh Indonesia yang ingin melakukan penyetaraan terhadap para pelatih yang mempunyai lisensi di 10-15 tahun lalu, tapi belum diakui oleh AFC karena waktu itu ada keterbatasan usia yang dilakukan oleh AFC. Waktu itu usia harus maksimal 35 tahun, sehingga PSSI mengantarkan pelatih-pelatih itu dengan melakukan lisensi nasional. Tapi kesininya seperti ada yang miss, bahwasanya beberapa kursus bukan hanya saya C, B, dan A tidak terlaporkan ke AFC, sehingga lisensi para pelatih sebelumnya itu tidak terregistrasi dan tidak mendapatkan persetujuan AFC. Nah, setelah saat ini PSSI mempunyai kekuatan hukum dengan coaching convention, maka dengan lisensi C, B, dan A, maka di coaching convention dengan AFC disetujui tiga hal. Pertama, PSSI boleh melakukan kursus sendiri, kemudian dengan instruktur sendiri sesuai standar AFC, dan tiga, menambahkan materi kursus sesuai kebutuhan negara. Maka atas dasar itu, APSI dan PSSI melakukan kursus penyetaraan terhadap lisensi sebelumnya yang belum diakui. Tapi dengan syarat tentunya melakukan refreshment, kemudian melakukan proses untuk menjadi atau mendapatkan lisensi itu dengan melakukan ujian teori dan praktek kepada semua pelatih yang sudah pernah mendapatkan lisensi nasional. Ini adalah upaya tentunya Departemen Teknik, khususnya kepelatihan, untuk dalam hal memperbanyak jumlah pelatih. Karena saat sekarang kita ketahui, dari 34 provinsi sudah terdata kurang lebih 14.000 SSB, sekolah sepak bola. Sehingga ini kebutuhan yang harus dipenuhi. Sementara dari data Asosiasi Pelatih Sepak Bola Indonesia, pelatih yang ada dan berlisensi itu baru sekitar 7.000-an. Ini adalah salah satu cara yang dicapai oleh PSSI dalam hal ini. Bapak Ketua Umum menginginkan mengembalikan status pelatih lisensi nasional setara dengan lisensi diploma PSSI. Kemudian hal lain juga nantinya tentunya akan meningkatkan kualitas dan standarisasi pelatih-pelatih ini dengan melakukan kursus online untuk mengupgrade ilmu-ilmu mereka. Itu kira-kira. Khusus penyetaraan pelatih ini dan harapannya dan apa harapannya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rudi, saya berasal dari Kalimantan Tengah. Tadinya saya sudah mengikuti beberapa tahapan kursus berdasarkan regulasi PSSI. Tahun 2009 saya kursus di Nasional di Magelang. Setelah itu kursus lagi di Malang lisensi tahun 2011. Tapi dengan keberadaan kami di lisensi nasional itu ternyata tidak diakui. Makanya dengan adanya penyetaraan ini kami sangat bersyukur dan terima kasih kepada PSSI, utamanya kepada API SSI yang sudah mengakomodir kegiatan ini. Harapannya ke depan apa yang telah kami dapatkan dari kursus ini bisa diimplementasikan di lapangan agar sepak bola Indonesia setidaknya dari grassroots kami bisa membina pemain-pemain muda lewat SSB, setidaknya anak-anak itu bisa standarnya yang berkualitas. Thank you.